Orang menikah itu kalau karena Allah, seharusnya dia menjadi seperti nafas, memberi daya hidup kepada setiap sel tubuh kita. Orang yang menikah karena Allah, sedemikian pula hendaknya dia menjadi daya hidup bagi lingkungannya, menjadi daya hidup bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pernikahan. Hati mereka tunduk kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengabdikan hidup ini untuk Allah. Agama itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang pasangan, lingkungan, dan kesemua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesamaan dalam soal itu, kesejiwaan adalah jaminan kebaikan bagi pernikahan. نحن جنود